Pasukan Rusia ngamuk di Selidovo dengan meluncurkan serangan mematikan ke arah tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen pembebasan di Selidovo. Pasukan Rusia dengan dukungan kelompok lapis baja dengan cepat memasuki sabuk hutan dan menghancurkan tentara Ukraina di bentengnya. Pada saat yang sama, kru drone penyerang mengalahkan personel dan peralatan tentara Ukraina, sehingga membantu pasukan Rusia bergerak maju. Sebagai hasil dari tindakan aktif dan tegas, personel militer dari kelompok pasukan pusat mengklaim telah menduduki posisi penting dan mengibarkan bendera Rusia di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.